Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya qarib, ya mujib, Rabbana taqabal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tubu alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin irhamna ya Allah, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, siapapun yang mengenal Allah tidak akan pernah kesepian. Kesepian hanya milik orang yang kurang iman. Siapapun yang mengenal Allah dengan baik pasti tidak tertarik untuk curhat kepada sembarangan. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Qarib dan Al-Mujib. Di dalam surat Al-Baqarah ada 186. Al-Qarib artinya Allah yang maha dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa padaku. Satu, Allah maha dekat. Yang kedua, Allah mengabulkan doa. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarsyudun. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kalau kita dekat pasti memerlukan jarak. Kalau orang jauh itu juga jarak. Tetapi dekat dan jauhnya dengan Allah bukan masalah jarak. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta jaga di semesta ini. Segala-galanya diciptakan oleh Allah. Segala-galanya didesain oleh Allah. Segala-galanya diurus oleh Allah. Di dalam surat Qaf,
Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah yang menciptakan insan, Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, mengetahui semua yang dibisikkan di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di tubuh kita. Sederhananya begini, ini tidak bisa dibandingkan dengan Allah, ya. Orang di luar negeri jauh, kalau ada di hati kita jadi dekat, benar? Satelit jauh, tapi dengan telepon via satelit jadi dekat. Bahkan katanya dengan satelit yang ada, kita bisa terpantau. Telepon gerak-gerik dengan GPS, ketahuan ada di mana. Ini dengan kamera plus satelit plus internet, sekarang yang ada di Selandia Baru ikut menyimak, yang ada di Amerika menyimak, di Kanada menyimak. Jauh jarak, tapi bisa terasa dekat. Itu hanya menunjukkan bahwa dekat dengan teknologi bisa terasa, benar? Sedang teknologi adalah ciptaan Allah. Ada yang curhat kemarin dari Belanda, jauh Belanda, tapi terasa dekat saja dengan teknologi. Tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ya. Tapi ciptaan saja sudah bisa merasa dekat yang jauh, betul? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dari sisi manapun dengan ciptaannya. Teknologi itu ciptaan Allah. Jadi hadirin, seperti sekarang kita duduk begini, ini Allah pasti melihat kita. Wa huwa sami'ul 'alim, Allah Maha mendengar. Ucapan ini didengar. Tidak hanya didengar ucapan ini, tapi Allah juga tahu niat di balik setiap ucapan ini, sampai niat yang paling tersembunyi. Ingin kelihatan soleh, ingin diakui ilmunya, Allah tahu, tidak bisa bohong. Allah juga tahu apakah yang diceritakan dalam ceramah ini diamalkan atau tidak oleh penceramahnya, Allah tahu. Kalau ceramah gampang, ngajak orang baik gampang. Yang tidak gampang adalah bagaimana ceramah itu diamalkan, hatinya ikhlas, betul? Dan Allah tahu persis. Jadi tidak bisa bohong-bohong sama sekali. Karena Allah Maha dekat, jadi sebetulnya mendekat ke Allah lebih mudah daripada ngedeketin orang. Pertamanya Allahnya sudah Maha dekat, betul? Jadi mendekati yang Maha dekat itu lebih mudah. Yang keduanya, Allah itu sangat suka kalau hambanya mendekat. Kalau dengan orang ada batasan, dan orang belum tentu suka kita mendekat. Allah tuh suka sekali kita mendekat sejengkal, Allah sedepa. Dalam sebuah hadis yang sahih, kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah dalam tanda kutip, ya, Allah seakan berjalan cepat memburu kita. Jadi ini benar-benar orang yang jauh dari Allah tuh pasti dia gak serius mau dekat dengan Allah. Hadirin, dan Allah tahu persis apa yang ada dalam pikiran hati kita. Jadi dekat dengan Allah gak bisa ngomong, ya rekan-rekan, saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ditulis di status, ya Allah, hanya Engkau lah pujaanku. Kenapa di status? Kenapa enggak di lubuk hati yang paling dalam? Itu kan pengumuman itu lebih ingin diakui orang daripada ingin diakui Allah. Ya seperti yang kuat, harus kuat. Ada, enggak perlu begitu. Rasulullah mah enggak kuat-kuatan, ya.
itu lebih membutuhkan penguatan. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, ini bukan masalah kata-kata, bukan masalah pengumuman, bukan masalah diketahui orang, tapi harus dari lubuk hati yang paling-paling dalam, yang pribadi sekali antara kita dengan Allah. Wa huwa alimun bidati sudur. Allah tahu persis. Itu rahasianya hadirin, pengen dekat dengan Allah itu bukan masalah penampilan. Tidak apa-apa kita berpenampilan islami, tapi kalau penampilan islami hatinya ingin dianggap soleh oleh orang, bukan ingin diterima oleh Allah, ya tidak diterima juga. Allah tahu kok dia lebih bangga disebut soleh oleh orang daripada ingin diterima kesolehannya oleh Allah. Jadi kalau kita jauh dari Allah, mesti hatinya memang belum pengen dekat dengan Allah. Mungkin enggak sih kalau orang ingin dekat dengan Allah disia-siakan? Ya, enggak ada yang jawab adik. Mungkinkah ada orang yang ingin dekat dengan Allah oleh Allah disia-siakan? Lah orang tersesat aja ditunjukin. Orang yang mendustakan Allah aja oleh Allah dikasih hidayah, bisa kenal ke Allah. Gimana orang yang pengen betulan? Tapi sedikit orang yang pengen dekat dengan Allah. Senangnya mah dekat dengan orang, dekat dengan pejabat, dekat dengan artis, dekat dengan pemain sepak bola, ya, dekat dengan AA Jimmy, ya. Nah hadirin, ada hadis, oh ayat yang lain, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum udkhuluni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, udu'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ini Allah kalau udah mengatakan sesuatu, kan Allah tuh penguasa jagad semesta. Kalau Allah udah janji, itu pasti ditepati, ya kan? Gak mungkin pencipta jagad ini bohong-bohongan. Astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kuperkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur, menyombongkan diri dari ibadati, menyembah kepada Allah, kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, orang yang tidak mau minta ke Allah, sombong ya. Lalu ada hadis yang hadis Sahih Bukhari juga. Kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada sahabat yang takbir dengan suara yang keras. Allahu Akbar. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, lalu kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada orang, kepada yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada yang tuli dan goiban, yang tidak hadir. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Allah yang maha mendengar, tada'una sami'an quriban, menyeru kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi proporsional ya. Makanya zikir
Yang paling penting dari zikir adalah selain lisan menyebut nama Allah dengan benar, hadir hati ini. Yakin ini Allah sedang mendengarkan. Dipelankan Allah juga dengar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidati sudur. Mau dirahasiakan, mau dijaharkan. Nah. Mungkin dalam pertemuan Allahu Akbar, ah itu cocok ya. Nah. Tapi kalau dalam kebersamaan ya dikurangi saja karena Allah sebetulnya tidak enak ya menyebut Allah yang meminta kepada yang tuli itu enggak pantas nyebut begitu ke Allah, betul? Allah Maha mendengar. Mau keras, mau pelan, mau halus, mau sir, mau dalam hati, semuanya jelas bagi Allah. Termasuk yang paling top doa dengan bahasa Al-Qur'an, doa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah, doa yang didoakan para sahabat, para ulama, termasuk doa bahasa Sunda. Bahasa Jawa. Duh Gusti, ampun Gusti. Alah hutang abdi ya Allah, punten. Aduh. Perih ya. Ini ah iklan deh. Ya Rob, hutang nyesek ya Allah. Allah juga yang bikin nyesek, betul tidak? Supaya minta dilapangkan ke Allah. Ya daripada ke tetangga, Neng, perusat ya. Ah, ya. Tetangganya justru lagi ngagoler, aduh. Ya di sini, di sini. Iklan mengacaukan ceramah. Sudah lihatnya cuma dua kali dari berbekas. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, boleh. Kenapa? Karena semua bahasa juga ciptaan Allah. Benar? Kalau belum fasih bahasa Arabnya, ya sambil belajar kita juga bisa tetap doa. Ya Allah, tolong ya Rob, saya ingin bisa ikhlas hati ini ya Allah. Jangan biarkan hati ini sibuk dengan selain Engkau. Itu didengar oleh Allah tidak? Ya Allah, jangan ada yang mencuri hati ini selain Engkau. Ya Rob, katanya orang-orang yang mencintaimu bahagia. Saya ingin bisa merasakan cinta padamu ya Allah. Ya Allah, sepertinya orang-orang yang rindu padamu sangat bahagia. Izinkan hati ini merasakan rindu. Dan dimanapun Allah pasti mendengar. Tidak ada yang luput. Mudah sekali urusan dengan Allah itu ya. Dia Maha dekat, Dia Maha mendengar. Dia sangat senang dengan orang yang banyak meminta. Kita sering diminta jengkel. Allah sering diminta senang. Guru lagi ulangan, kita minta tolong, dikeluarin kita dari kelas ya. Tidak usah dicoba deh. Duhai guru yang cerdas, pintar dan baik hati, sesungguhnya semua persoalan ini mudah bagimu wahai guru. Saya serahkan semua soal ulangan ini kepada seluruhnya. Dan jangan serahkan kepada saya satu nomor pun. Kata guru apa? Baiklah. Sekarang juga keluar dari kelas ini. Coba ke Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Wa asli li syani kulla. Wa la takilni ila nafsi. Duhai Allah, wahai yang Maha Hidup, wahai
yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Dan jangan serahkan kepada hamba walaupun sekejap mata ya Allah. Itu yakin tuh. Allah pasti mendengar, pasti itu. Bukan kira-kira, pasti. Karena tidak ada satupun suara yang tidak didengar. Kira-kira Allah senang tidak kepada hamba yang berdoa seperti itu? Senang, karena prinsip dari doa itu adalah pengakuan, tauhid. Allah lah satu-satunya yang bisa menolong. Sedang kita tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah lah al-alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Maha tahu segala-galanya. Sedang kita jahil, tidak tahu. Allah maha kaya, sedang kita fakir. Allah suka karena memang itu yang benar. Kita ini bodoh, lemah, jahil, kecuali yang Allah titipkan. Benar? Uang titip dikit, ilmu cik dikit, betulnya. Tenaga ya lagi gini, gak dikasih makan terkulai juga. Kasih aja diare, udah lemas ya. Betul? Dikasih saja keceduk oleh nginjek kulit pisang, bluk, pingsan, udah gak bisa diapa-apain. Dikasih ngantuk aja oleh Allah, sudah. Walaupun pakai dasi ini ngaca ya, tidak ngaca. Silakan kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Sesungguhnya aku menurut sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, merupakan pilar agama dan cahaya di langit dan di bumi. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu an menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, sesungguhnya saat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah pada bagian malam yang terakhir. Oleh karena itu, jika memungkinkan bagimu untuk berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Begitulah hadirin. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ini berkaitan dengan kau meminta kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Jadi dimanapun, di hutan, di gunung, lagi banyak orang, sendirian, tidak akan ada lagu itu tuh. Gimana tuh? Yang sendiri teh? Aku sendiri lagi. Ah, enggak. Kurang iman, cek ya. Kapan kita sendirian? Kan? Kenapa para tahanan, tahanan Israel, tahanan itu, walaupun disimpan di tempat tersembunyi, di tempat yang gelap, tetap saja wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Tetap saja Allah melihat. Tapi kenapa Allah biarkan ada yang disiksa? Menurut kita mungkin tersiksa, tapi boleh jadi yang bersangkutan tidak, ya. Dibuat saja hatinya merasa sedang digugurkan dosa oleh Allah. Seperti yang pernah dioperasi,
sakit, terasa bekasnya, oh ini penggugur dosa. Itu bisa tidak sedramatis yang kita duga. Saya lihat tayangan di YouTube yang kena bom dan tangannya hancur, ngaji saja terus ya. Padahal ini sudah hancur, belum dapat bius, tetapi Allah pencipta sakit. Kita juga kalau sedang sakit dibuat tidak sakit bisa oleh Allah, betul? Ada yang lewat jarum akupuntur, ada yang lewat obat penahan sakit. Hakikatnya kan Allah juga yang ngilangin sakit. Maaf, pernah cerita tentang sakit gigi belum? Pernah? Ah, ceritakan. Ya. Suatu saat sakit gigi. Malam di sini di mihrab. Sakit, hadirin. Sakit gigi kan sakit dramatis, ya. Dalam dan ya susah diceritakan ke orang. Dan orang juga susah prihatinnya, beda dengan luka kan. Dan jarang ada yang nengok. Juga ngirim buah-buahan bikin segini ya, karena kirimannya pasti dimakan yang nunggu. Aduh sakit. Secara teori sih seperti yang diceramahkan ya. Aduh ya Allah, ini teh dosa mulut banyak omong. Astagfirullah ya Allah. Tapi udah sakit betulan. Aduh ya Allah, apa keluar air mata, apotek cari. Tutup. Aduh ya Allah, sakitnya mau ditidurkan gak bisa. Yang nahan tuh ya Allah, ini pasti dosa. Sambil istighfar sambil tetap, oh ya sakit ya. Aduh, gak cocok dengan teori ini. Astaga, aduh gimana, masih lama lagi. Dokternya di Depok, mau nelpon gak enak. Istighfar udah duduk, ya Allah sakit ya, ya Syafi. Sambil la syifa illa syifa. Tiba-tiba ingat, ah, dulu pernah sakit yang begini waktu tugas dakwah di Jerman, musim salju, sakit gigi, kan itu lebih manis ya hadirin. Oh. Diberi obat waktu itu. Wah, langsung saya ingat di mana obat. Masya Allah, ada obat satu lagi. Aduh ya Allah, las ilah. Ih, siapa yang ngatur? Kenapa nggak habis aja waktu itu ya kan? Disisain satu karena Allah tahu tanggal sekian, jam sekian bakal ngejeletut ini hadirin. Aduh, itu senangnya lihat obat satu nyempil. Oh ya Allah, makasih. Masya Allah. Dan gak ada yang dibiarkan oleh Allah, betul? Dan semuanya terukur. Allah Maha tahu ambang rasa sakit kita. Allah tahu karena semua sistem tubuh ini Dia yang rancang. Benar? Kenapa ada sahabat yang dipanah atau sedang sholat tidak terasa? Ya hadiah bagi orang yang kuat zikirnya boleh jadi. Lah dihipnotis aja ada yang bisa gak kerasa, betul? Apalagi zikrullah fadzkuruni adzkurku, maka ingatlah kepadaku, ke Allah, Allah ingat pada kita. Semua ini milik Dia. Sistem saraf sakit itu semua Allah ciptakan. Bukan tiba-tiba nih kayak kuku. Ini kan yang manjang-manjangin gak dibuat saraf sakit. Siapa yang ngerancang? Kenapa kuku gak dibikin sakit aja? Kan gawat tiap Jumatan. Ya Allah, jerit-jerit bayi itu digunting kukunya. Rambutnya segini banyaknya gak dibuat saraf sakit di rambutnya. Iya. Coba di tukang cukur diikat. Ah, dan gak dikasih darah itu rambut. Coba, wow, horornya. Saya tidak bisa membayangkan tukang cukur seperti apa.
Boborot getih atuh hadirin di gunung kerak muncul. Oh, Allah udah tahu semuanya. Ya, dirancang kerak 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 enak, betul? Tapi enggak terlalu rapuh si rambut ya, enggak sedang dikepret, ya enggak, alhamdulillah. Duh, makanya kalau bercermin tuh jangan kaset teh geulis tuh jah eta mah kuno ya. Justru kalau bercermin tuh, duh ya Allah, lihat ini. Juga kalau ada jerawat gitu, jangan, aduh jerawatan, jangan, ya Allah, manis-manis, nyeri, cenuh tuh, ya. Suatu saat pernah jerawat di ujung hidung, di hati, ya Allah, kayak gak ada lagi tempat, ya. Atau pas di mamancungnya, ngebenur merah, gitu, ada putihnya di ujungnya tuh, ais, manis, ya. Ah, kumaha Allah, ya. Mungkin selama ini gumasep, betul. Masya Allah, untung jerawatnya lebih kecil dari hidung, benar? Gimana kalau udah di ujung hidung gede, kan lebih berat lagi hadirin. Ah, senanglah kalau ingat ke Allah, ya. Dan boleh ngobrol ke Allah tuh, ya. Tidak terhalang. Nah, kita mah tidak memerlukan yang jauh-jauh. Sekarang kita minta tolong ke orang, sedang Allah maha dekat. Makanya kalau ada masalah jangan dulu nelpon orang, mau apa? Sedangkan Allah maha dekat, mending ambil wudu, benar? Yang disukai Allah kan sujud. Saat terdekat kita dengan Allah tuh sujud. Sholat yang bagus. Ya Allah, saya terima episode ini. Ini tebusan dari dosa-dosa saya. Saya ngaku dosa saya banyak, ibadah saya jelek, istighfar saya basa-basi, sedekah saya hanya sisa. Ini cara engkau membersihkan saya. Nuhun ya Allah, terima kasih. Walaupun hati saya perih, tapi saya tahu ini dengan izinmu pasti baik, pasti baik, pasti baik. Hai. Allah tahu tidak kita lagi nyungsu gitu. Ya Allah. Teman saya udah pada nikah semua, tinggal saya dari Five Angel, ya Allah. Pasti baik. Kemarin ada yang naksir sama saya. Ini bukan saya pribadi ya. Misal saudara ya. Cerita yang belum dapat. Kemarin ada yang naksir jadinya, tapi jadinya sama teman saya, ya Allah. Padahal saya ngenalin Gusti. Allah tahu enggak kita sambil ngagoler berlinang air mata? Tahu enggak sih? Dilihat enggak? Tapi ada yang bentur-bentur ke tembok ceduk. Allah lihat enggak? Ya, apa-apaan. Atau nelpon, pring, tolong, tolong, padahal Allah maha dekat, wahuwa ma'aku. Kenapa? Atau curhat ke sana, curhat ke sini, ih kurang iman, itu Allah maha dekat. Sami'an, koriban, wahuwa ma'aku, maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Enak tidak hadirin? Kalau kita curhat kira-kira ditolong tidak oleh Allah? Ditolong. Yang enggak curhat aja ditolong ya. Kita kan enggak jelas hidupnya, betul tidak? Pernah ada sehari aja Allah enggak ngurus kita? Jawab hadirin, Allah maha mendengar, yang jawab yang enggak jawab Allah tahu ya. Ini serius hadirin. Pernahkah ada sehari aja gitu Allah enggak ngurus? Ya. Jawab? Ya. Sejam Allah enggak ngurus kita pernah enggak? Ya. Semenit? Ya. Sedetik? Ya. Oh, kalau Allah enggak ngurus kita, ya siapa? Sedang semuanya ini kita enggak tahu, betul? Ya. Allah mengurus kita dengan caranya. Yang jelas ini tiap saat berjalan tubuh ini dan enggak ngerti kita. Baik, tobat aja kalau ada apa-apa ya.
Kalau kita suka curhat ke orang, dengar ya. Tidak semua orang bisa kuat mendengar curhatan kita. Kalau kita suka curhat ke orang, orang itu menjadi ujian. Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita dan selalu ikut campur nanti. Dan dia akan bicara ke sana sini, ceritanya mau nolong kita, tapi hasilnya fitnah yang tersebar. Benar? Tidak mudah kita tahu tentang masalah orang. Kalau kita tahu, kita bakal ngomong ke orang dengan rumus. Jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa ya. Itu ke tiap orang dia ngomong gitu. Ada lagi yang paling buruk. Sebetulnya saya sudah janji sama dia gak akan ngomong. Nah itu makanya ngomong. Oh, hanya orang-orang terpilih yang seperti kuburan yang bisa mengubur sehingga tidak bicara ke siapa-siapa. Selebihnya mah sejengkal jadi sedepak, sedepak jadi sehasta, ujungnya jadi fitnah. Kita sendiri pembuka fitnahnya. Masalahnya sudah selesai, itu gimana menghentikan yang curhat itu? Hah? Kita curhat ke seseorang malam-malam nih bertengkar, tolong suami saya zolim, suami saya pelotot-pelotot. Paginya akur, itu gimana tuh? Si itu udah keburu laporan ke kantor, ke mertua, ke Menteri Pemberdayaan Wanita, ke Hak Asasi Manusia, ya Menteri HUM dan KAM, dan petugas intel suka. Ayo atas akur. Ayo gimana menghentikannya? Salah sih. Ke Allah dulu, ya. Nanti kalau kita perlu penjelasan, Allah menggerakkan siapa di antara makhluk yang Allah jadikan jalan solusi bagi kita. Allah yang milih, bukan kita yang milih. Syariatnya nanti kita seperti yang nyari, tapi Allah lah yang atur. Allah ngerti kita banyak masalah, kita punya keinginan, kita tertekan. Ini semuanya juga izin Allah, benar? Mau minta ke siapa? Minta tolong ke orang? Maaf ya. Yang kita mintai tolong aja lebih tertekan. Betul? Kita konsultasi sama psikolog, psikolognya juga lagi banyak masalah. Ini banyak yang tukar pikiran dengan saya, minta solusi. Kira-kira wajah ini banyak tidak masalahnya, hadirin? Oh, hadirin. Masya Allah. Makin banyak santri yang diamanahkan, per santri itu kan potensi masalah tuh. Betul? Tapi tidak ada Allah yang bantuin ya. Ayo kita mulai hari-hari kita, hari-hari yang samian koriban wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, maha dekat, dan selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'amaluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ayo dimana-mana sekarang, di angkot juga zikir, ya Allah kau maha dekat, kau maha menyaksikan, kau maha mendengar, kau selalu menemani, engkaulah yang menguasai segala-galanya. Begitu. Bagaimana kalau naik pesawat nih, sekarang lagi musim jatuh? Sudah ketemu Air Asia itu? Pasti yang naik pesawat itu, yang meninggal di laut itu adalah yang memang sudah waktunya. Dikumpulkan oleh Allah, lahir dari mana, dari mana, dari mana. Karena ketentuan Allah akan meninggal jam sekian, tempatnya di situ, pasti ke sana. Sama, kalau saya memang jatahnya di sana, saya harus ke Singapura nih, saya harus ke Singapura. Karena emang harus dicabut di daerah jalan itu. Tapi yang memang
tidak ada jadwal meninggal di sana, atau yang memang dia punya amalan kebaikan yang diterima oleh Allah sehingga digeser, walau alam ya, pasti batal tuh naik pesawat itu. Ada yang macet lah, katanya ada ya satu keluarga yang gak jadi ya, ya itu sesudah baca email, tidak baca email ya oleh Allah aja dibuat membaca, jadi syariat gak jadi pergi ya. Begitulah hadirin, kalau kita sudah waktunya meninggal ya seperti pesawat Sukhoi, baru itu pesawat lagi promosi lahir di Rusia, tapi dalam rencana Allah meninggalnya di Gunung Salak, ngeriung itu ya, jauh-jauh itu hadirin, dari Rusia ke Gunung Salak, dia sendiri enggak tahu, tapi ada apa yang enggak diketahui Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru dan sa'ata wala yastaqdimu. Jadi gimana dong? Ya naik pesawat menaik we. Pakai wudu dulu di pesawat. Ya. Sedekah yang rada banyak. Tulis surat wasiat atau horor. Enggak apa-apa hadirin. Emang pulang dari sini saudara masih hidup? Belum tentu kan? Oh kalau gitu saya gak akan pulang. Tetap ya pulang. Panggil mertua, pulang kamu. Padahal di jalan dia ketemu dengan malaikat maut. Ah oh, kalau gitu saya emang mau jalan kaki. Tetap ya. Kalau udah waktunya mah meninggal. Gimana ah kalau saya meninggal di laut? Nanti saya dimakan ikan hiu. Gini ya, kalau saudara rezeki hiu ya, aduh ini pengajian horor. Makanya zikir terus ya, mau berangkat a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, sedekah bisa nolak bala, betul? Doa-doa supaya tidak dijahatin makhluk. Mungkin sebelum ya kita dimeninggalin dulu dengan benturan. Pas dah kalau udah meninggal mah dimakan hiu juga. Tetap ya tegang ya hadirin. Ya gimana kalau saya masih hidup dimakan kakinya dulu? Enggak usah ngarang hadirin. Capek-capek. Naik kapal aja belum kebeli tiketnya ya. Udahlah, ada Allah yang ngatur semuanya. Jaga wudu, naik pesawat, pamitan yang baik, minta maaf dan berterima kasih, minta didoakan, sedekah sepanjang jalan, zikir ya. Dan Allah juga mendengar setiap zikir kita. Yang penting kan husnul khotimah. Di mana aja, kapan aja, yang penting husnul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, maha menyaksikan maksiat demi maksiat yang kita perbuat. Allah tahu persis setiap dosa yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang berulang-ulang. Orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Hanya karena kemurahan Allah lah kita masih punya teman, masih dihargai, karena Allah yang menutup-nutupi aib kebusukan hati kita, maksiat. Allah tahu sholat kita jarang sekali khusyuk. Allah tahu siapapun yang mendekati zina. Allah tahu bagaimana kebusukan hati. Allah juga memperhatikan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Tidak ada yang luput. Hanya karena kemurahan Allah lah kita masih bisa berkumpul di masjid,
Karena orang lain sebagian sulit ke masjid. Kita mendengar ilmu, dikala sebagian mendustakan kebenaran. Kening ini bisa bersujud, dikala sebagian kepala enggak. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Nikmat dari Allah yang mana lagi yang akan didustakan? Ya Allah, ya Ghani, cukup yang sedang kekurangan, ya Allah, dengan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, ya Razzaq. Ya Allah, ya Fatah, bukakan jalan keluar yang berkah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahyil lana min amrina rasyada. Berikan jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, angkat derajat yang dihina, direndahkan. Ya Allah, ya Qahhar, lindungi yang terancam, teraniaya, Engkau Maha Kuasa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi masjid ini, ya Allah. Berkahi pesantren ini, ya Allah. Berkahi lingkungan ini, ya Karim. Sempurnakan balasan bagi siapapun yang memakmurkannya, ya Allah. Lindungi kami dari ilmu amal yang menjauhkan darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Maafkan ayah. Mudah-mudahan ada takdir jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.